Ke informasi lain, pemirsa, partai politik dari negara ASEAN menggelar forum meja bundar bersama United Russia Party atau Partai Rusia Bersatu yang diikuti juga oleh Partai Golkar dari Indonesia secara virtual. Forum ini membuka dialog dalam menyelesaikan masalah global dan regional serta membuka kesempatan kerjasama ekonomi dalam segala bidang. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan mengenalkan Golkar Institute sebagai lembaga pencetak kader partai. Forum Meja Bundar Partai Politik Negara ASEAN bersama Partai Rusia Bersatu diikuti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar. Digelar secara virtual, forum ini sekaligus memperingati 25 tahun hubungan Rusia dan ASEAN. Forum ini bermanfaat bagi jaringan multilateral untuk membangun kerjasama yang lebih intensif antar negara melalui peran partai politik masing-masing. Termasuk salah satu yang dibahas adalah kerjasama penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19. Ya, tentu bagi Partai Golkar ini adalah kerjasama internasional dengan partai politik lain untuk pendalaman daripada kebijakan publik di negara masing-masing. Sehingga di beberapa negara kan yang diundang adalah partai yang sedang di pemerintah. Airlangga Hartarto juga memperkenalkan Golkar Institute sebagai lembaga yang akan menjadi wadah untuk mempelajari berbagai bidang kebijakan publik guna mempersiapkan kader. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Herdiansah, iNews melaporkan.